Tapi makanya rendah hati. Orang rendah hati kalau salah dia akan coba introspeksi. Jadi yang saya katakan rendah hati itu very very important. Itu saya terapkan. Kita kalau merendah hati kita ya, banyak belajar, banyak introspeksi, kekurangan kita kita perbaiki, nggak terlalu mengandalkan dirinya, selalu minta tuntunan, banyak teman, so many good things. Rendah hati sama rendah diri lain loh. What's the difference? Rendah diri minder artinya. Yeah. Orang nggak boleh minder. Kalau minder itu sudah belum dan merasa kalah. Yeah. Misalnya, coba dong, kamu harus bangkit. Enggak, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan. Itu rendah diri. Jangan pernah rendah diri. Jangan pernah merasa bahwa kita inferior.